Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung jebat kalangane, mumpung padang sering ini, Jumat barokah. Jumat itu tempat yang berkumpul. Jumat, jamaah, sampai urusan suami istri jima gitu. Nah, kali ini kita Gus Ropi kedatangan tamu yang istimewa, seorang aktor komedian yang semuanya pasti tahu lah insyaallah, yaitu Yani Sembako. Yani Sembako. Saya itu ngefan tuh sama amin. Katanya pernah sakit ya? Alhamdulillah sudah sehat. Coba. Ini belum lagi naik mobil tronton. Assalamualaikum penonton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak balik kelas. Ya, yang pastinya alhamdulillah saya juga senang banget tadi istri saya kirim salam, Lesti salam. Alhamdulillah di Pondok Pinang banyak pilar di atas menara. Betul. Gus Ropi, Gus Irfan, harap tenang, Rizky Bilar mau bicara. Makanya saya kirim salam dari Lesti. Ya. Buah salak, buah anggur, cakel, buah buku, buah kelengkeng. Itulah nama buah-buahan. Iya. Iya, oke. Sangat sama-sama. Ini saya kayak lagi ada di timur tengah, kaget ya. Di Arab Saudi. Ya udah ayo kita ke anu ya. Kita bikin bawa Gus Ropi, bawa salat kiswah yang gede banget. Oke, jadi bagi yang apa yang sok-sokan kiswah-kiswah, oh ini kiswah nih ukurannya. Oh, jangan masih ngomong aja. Ah, kata depan. Ayo kata. Biar ini kiswah. Gus. Gus, ini hutan mana yang diterbang Gus? Masya Allah. Istimewa ya. Aduh, bukan istimewa. Ikan dijebak. Demen bangunan-bangunan antik begini. Itu ngukirnya di mana ya? Nah, ini kita mau ngelihat yang katanya ada kiswah yang paling besar di Indonesia. Hanya di tempatnya Gus Ropi yang ada. Assalamualaikum Pak. Ya. Pada hari Jumat ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk melihat kiswah yang Masya Allah. Menurut Gus Irfan ini paling besar apa gimana? Ya selama saya lihat ini paling besar ini. Nah, biasanya itu ukuran pintu yang pernah saya temui ini. Ini mah ukuran rumah. Ukuran rumah ya. Kang Yadi, khusus Kang Yadi nih, dapat keistimewaan dari Pak Ari Tiono. Boleh masuk Pak Ari? Ini kuncinya di Pak Arman. Pak Arman terus ini, kunci rahasianya Pak Arman. Maaf, pihak kumisnya namanya siapa? Pak Diyarmanto, itu yang menjaga ini. Saya kira Mas Adam Suseno. Kalau ini bukan. Mana Pak ya? Ya salah. Masuk kameramen masuk. Kameramen masuk. Tuh lihat Kang Yadi. Kang Yadi di sini posisinya Mas Ropi. Kameranya Kang Yadi. Kang Yadi dulu di depan Kang Yadi. Nah. Ya. Coba dilihat ini timbulnya. Itu enggak Kang Yadi di sini. Ini Kang Yadi, ini kan Bang Basu. Aduh, ini Gus Ropi mohon maaf saya mau nanya ini asli. Asli sih itu. Ketik aja di YouTube ini 2014 ini. Pemirsa, ini asli loh, bukan kaleng-kaleng. Ininya aja dari emas ininya. Ini emas.
Gus Ropi kapan kantor tutup nih? Saya mau ngambil emas. Daripada saya manggil mas apa ngambil mas ini. Istimewa ya. Bayangkan ini yang orang keliling waktu 2014 haji. Tingginya itu lihat tuh. Ini yang pintunya ya. Kan ada tuh Ka'bah. Nah, ini pintunya. Iya, ini pintunya yang sering kita sering lihat gitu kan. Nah, ini kan bisa dibuka sebenarnya. Cuma sekarang kan dia di blok. Ini berbeda. Ya, mimpi apa sih hari Jumat kesini lagi. Ya Allah, Gus, mudah-mudahan. Ya insya Allah, doakan Pak Ari Triyono sehat yang punya ini, karena ini kan merawat ini kan. Gak main-main, godaannya termasuk ditawar orang, ingin dibeli orang tapi tidak marah. Sesuatu yang bagi saya pertama kali ya, sebab selama ini saya ngeliat kiswah itu potongan-potongan, terus juga paling gede pintu aja. Ini satu rumah mobil. Jadi benar-benar. Coba lihat sampai atas ini, sob. Berarti kan memang ukuran kamu. Ya aslinya iya. Betul. Ya Allah. Ya udah. Gus, waktu kalau di Mekah sana enggak bisa ini megang pintunya ya. Ini kan kiswah yang di pintu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan. Masya Allah wanginya. Ini pak. Makanya dijaga, dilapis kaca nih pemirsa nih, supaya apa ya, supaya tidak ada apa, tangan-tangan bisa cepat kotor atau bagaimana, jaga.